Ya Allah, ngulah nih. Langsung pertama padahal. Lara payu. Kemungkinan lagi ngapa jamu. Oke, kembali lagi di Merapi TV. Masih topik yang sama tentang pantauan visual Gunung Merapi. Ini adalah guguran dan luncuran batu dari puncak Merapi dari pantauan visual pukul 6 pagi tadi hingga pukul 11 siang. Jadi ini adalah kumpulan guguran-guguran kubah lava dan luncuran batu-batu material kubah lava 2021 yang mengarah ke arah barat daya. Monggo disimak bosku. Terima kasih. Burine kubah lava sing anyar. Visual Jumat Legi 19 Februari ya bosku ya. Terima kasih. Monggo disimak dilanjut bosku. Saka guguran ya kan mau ya. Kita buang. Oke, aku bawa singitan san saya ngobos to ya nek kula ni anu. Tadi guguran kan sih? Ora gugur ya mengo jos tok. Guguran kubah lava, guguran lava. Terjadi guguran lagi sekitar pukul 6.40 menit. Keringan lho. Iya, Mas. Keringan iki, Pak. Berarti kudu nunggu desktop ya, Nek. Ya Allah, mulane. Oke, sedulur, di sana terjadi guguran saat ini sekitar pukul 6.37. Masih jam 12 ya. Kok mereka cebur? Iya sih. Jadi guguran kembali saat ini pukul 7.16 menit. Kok menyebar tekan ngaleh-ngaleh. Tes dulu terjadi guguran. Saat ini jam 9 lebih 10 menit.
itu kubah lavanya saat ini tidak terlihat. Nah, di sana ada batu yang menggelinding. Thank you.